hari ni macam kita tengok lah, apa, krisis dah bermula dah 2 hari. So katanya berita news malam, ambil masa 3 hari pula. Tak tahu sampai hari apa. Sebenarnya pencemaran bau ke, ataupun kita nak, rakyat nak tahulah apa punca sebenar, ataupun apa dalang di sebalik perkara ni kan. Sebab katanya pencemaran bau, ada kirang buang bahan kimia dan sebagainya. Kalau dah sekali kita boleh terima, tapi dah banyak kali lah. Terutamanya dekat-dekat musim perayaan. So kita nak minta penjelasan daripada Air Selangor, okay, apa sebenarnya yang berlaku. Sebabnya kawasan yang efek ni sangat sangat luas. So patutnya negeri maju kan, Selangor maju berbanding negeri lain. Tapi nampaknya kita yang terkebelakang lah. Di sekolah lagi memang semua family dekat rumah. So tolong, sebab dah rasa dah tak tahan dah ni lah. Tolonglah buat apa yang patut. Sepatutnya ini dah kira macam sabotaj aja. Kita ni duduk kat apartmen, macam mana nak angkut air? Dahlah saya ni pengasuh, nak jaga anak orang, lepas tu air semua tak ada. Masjid, surau semua tak ada air. Setahun sekali, dua tu jarang-jarang tu, okey lah kita boleh accept lah. Ni setahun 3-4 kali. Itu kelemahan daripada pihak pengurusan. Dia orang kena tingkatkan macam mana nak jaga kualiti dia orang lah kat sana. Ni kisah ini tercemar. Kelemahan daripada siapa? Memang salah daripada individu yang buat kerja yang salah, tapi kelemahan daripada pengurusan, pemantauan kawalan mereka tu juga lah. Malam semalam pukul 10 dah tak ada, dah habis lah. App Selangor tu biasanya dia ada hantar mesej lah, akan ada gangguan ke apa. Ini tak ada info apa langsung. Banyak kali berlaku benda tu, memang menyusahkan orang. Cuma kita tak tahu apa punca dia. Kalau bolehlah dikenal pasti punca dia tu, orang yang berkhianat ini, kalau dia perbuatan khianat, memang dia patut dihukum sangat. Sebab dia melibatkan 1,000,000 lebih orang bermasalah. Orang tak ada air untuk minum, untuk mandi saja satu hal. Orang yang sakit akan melibatkan buah pinggang, ataupun orang yang sakit memerlukan banyak air. Dia sudah sampai peringkat mengancam nyawa.